మన స్లోగన్ ఏంటి సోలో కొద్దిగా సో Diawali dengan aksi demo sekelompok pemuda yang menuntut keadilan, namun tidak dijelaskan lebih rinci keadilan macam apa yang mereka inginkan. Dan aksi mereka pun berlanjut dengan bakar gambar seorang pria. Lantas siapa pria yang gambar tersebut? Apakah dia seorang politisi? Nah, untuk mengetahuinya kita dibawa kembali ke tahun 2012. Pria tersebut bernama Virat. Di usianya yang masih terbilang muda dan minim pengalaman, Firat mengkampanyekan sebuah ideologi yang menurutnya benar, yaitu kehidupan solo jauh lebih baik daripada mempunyai pasangan. Tentu dengan berbagai alasan. Beberapa di antaranya disebabkan oleh banyak istri yang cerewet, suami yang suka melakukan kekerasan, bunuh diri karena patah hati, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, Firat ingin membuat perubahan dengan mengajak para generasi muda untuk tidak menjalin sebuah hubungan, yang nantinya hanya membuat hidup mereka sengsara. Dalam pidato propagandanya, Virat mempelintir sebuah pepatah yang berbunyi di belakang setiap pria sukses pasti ada seorang wanita hebat. Demikian pula untuk setiap orang yang gagal juga ada wanita di belakangnya. Tapi masalahnya lebih banyak pria gagal daripada sukses di negara mereka. Maka dari itu Virat berusaha keras memperjuangkan pemikiran yang menurut dia benar tanpa melihat dari sudut pandang yang lain ataupun dampaknya. Dia juga menulis sebuah buku yang berisikan 108 prinsip untuk menjalani hidup jomblo yang bisa dijadikan pedoman buat orang-orang yang sepemikiran dengannya. Virat didukung oleh teman-teman dan pamannya yang mempunyai istri lumayan cerewet. Dia setiap hari ribut dengan sang istri. Ya, kurang lebih pamannya ini menyesal karena udah menikah. Lagian dulu dia menikah karena dipaksa orang tuanya. Nah, kalau sedang nongkrong gini, mereka sibuk gunjingin orang. Eh, tahu kan Cianu yang kemarin nikah? Lihat sekarang hidupnya kacau kurang lebih macam gitulah. Walaupun Virat mempunyai pandangan demikian, tapi masih ada saja wanita yang perhatian dengan Virat. Namanya Rasi. Hanya Rasi yang memberikan kue ulang tahun untuk Virat. Tapi Virat tidak menghargai Rasi. Dia malah merasa risih dengan kehadiran Rasi. Untuk memperjuangkan ideologinya tersebut, Virat menjaga jarak dengan orang tuanya sikapnya acuh tak acuh, apalagi dengan si bokap. Ya, tahu sendirilah, namanya orang tua pasti ingin anaknya segera menikah. Di hari perpisahan mereka, Rasi memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Virat. Ya, tentu saja Virat langsung menolaknya mentah-mentah, ditambah dengan gayanya yang cukup tengil. Virat malah menganggap itu ujian dari Tuhan karena dia sedang menjalani prinsip-prinsip yang dia percayai. Singkat cerita, Virat mendapatkan pekerjaan di perusahaan event manajemen yang berada di Hyderabad. Berempat dengan temannya, mereka tinggal di kontrakan yang lumayan mewah. Sikap egois Virat benar-benar sudah akut. Dia tidak suka dengan tetangganya yang datang dengan suaminya untuk berkenalan. Bahkan di hari pertamanya bekerja, Virat melarang orang-orang di sana saling berdekatan antara pria dan wanita, dengan alasan bisa mengganggu produktivitas saat bekerja. Rombas Singkat waktu anak yang punya rumah datang mengingatkan mereka agar tidak memaku tembok, tapi kalau dibor boleh. Namanya Govinda, dan sekalian dia mengundang Virat dan temannya datang ke acara pernikahannya. Alarm mereka pun langsung menyala. Mereka mencoba untuk mempengaruhi Govinda. Tapi nggak mempan. Orang udah kebelet nikah mau di lobi lobi Ya pasti gagal. Govinda malah nantangin mereka. Berani nggak datang ke acara pestanya? Ya minimal buat makan doang lah, kata Govinda. Dan tibalah hari acara pesta Govinda. Virat dan teman-temannya benar-benar datang. Tapi ada yang beda dengan Virat. Pakaiannya terlihat formal. Eh, rupanya penyelenggara acara tersebut perusahaan tempat Virat bekerja. Dan Govinda makin semangat mengolok-ngolok Virat. <tik> Tapi sayang, tiba-tiba pihak mempelai wanita membatalkan pernikahan itu karena Govinda ketahuan bohong. Sebelumnya Govinda mengaku berumur 25-30an. Padahal umurnya sudah 37 tahun. Namun Govinda tidak menyerah. Dia mencoba untuk meyakinkan orang tua si wanita. Tapi gagal karena firat ikut campur, dan akhirnya pernikahan itu pun batal. Rupanya, kekacauan itu disebabkan oleh teman-teman firat tadi. Mereka duduk dekat orang tua si wanita dan bercerita tentang umur Govinda. Singkat cerita, lima tahun sudah waktu berlalu. Hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Virat sebelumnya terjadi. Temannya Murali mengatakan kalau dia akan segera menikah karena neneknya yang sedang sakit-sakitan ingin melihat Murali segera menikah. Tapi sejujurnya dia juga kepengen menikah karena udah nggak kuat lagi hidup jomblo. Virat yang kesal pun langsung mengusir Murali saat itu juga. Dan keesokan harinya teman Virat bernama Cetu terlihat gelagatnya agak mencurigakan. Lalu Firat langsung mengurung Cetu di kamar dan menyuruhnya kembali membaca buku pedoman mereka agar Cetu tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang sedang mereka jalani. Tapi percuma, karena keesokan harinya Cetu sudah tidak ada di kamarnya. Dan sekarang hanya tinggal Sandep. Firat mencurigai Sandep. Jangan-jangan Sandep juga kepengen menikah. Lalu Sandep mengatakan bahwa dia akan selalu menemani Firat sampai kapanpun. Ayo, tapi bohong karena Sandep juga ikutan kabur. Saat pulang kerja, Virat hanya menemukan secari kertas. Dan sekarang Virat hanya tinggal bersama dengan hewan peliharaannya. Virat sangat kesal dan kecewa, namun sikapnya tetap egois. Dia memandang masalah hanya dari satu sudut pandang. Pokoknya mereka semua salah, hanya dia yang benar. Virat malah menjadikan momen ini untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa hidup bahagia tanpa kehadiran teman-temannya. Berhari-hari hingga berbulan-bulan, Firat menjalani hidupnya sendiri. Dan anjingnya pun sekarang juga mendapatkan pasangan. Pada suatu malam, Firat menonton acara wawancara Murti, orang sukses yang masih melajang hingga tua. Murti salah satu panutan Firat. Dalam wawancaranya, Murti mengatakan kita hidup bukan hanya untuk menempuk banyak uang dan membeli apa yang kita inginkan. Hiduplah dengan bebas dan berbahagialah. Tapi ada satu hal yang benar-benar dia percayai bahwa setiap orang harus menikah. Kalian harus menikah pada usia yang seharusnya. Jangan mencoba melawan hukum alam, ungkap Murti. Murti juga mengaku sangat menyesal karena tidak menikah. Murti menghimbau para generasi muda saat ini untuk tidak menghindari pernikahan hanya karena sebuah tujuan. Dan akhirnya keyakinan Firat mulai goyah, tapi pikiran dan perasaannya nggak sejalan. Di satu sisi, Firat mulai bertanya-tanya apakah pernikahan itu benar-benar penting. Tapi di sisi lain pikirannya masih menolak. Lalu Firat berasumsi mungkin Murti salah ngomong, tergantung situasi dan kondisi, dan di mana tempat dia diwawancarai. Nah, ini salah satu contoh orang egois, selalu mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Ini Hal yang paling mengagetkan buat Virat ialah ternyata umurnya sudah tidak muda lagi. Virat kaget ketika melihat janggutnya beruban. Ditambah saat anak tetangganya memanggil Virat paman. Saat di jalan, tiba-tiba Virat melihat pamannya. Virat sedikit kesal kenapa si paman tidak mengabarinya kalau dia sedang berada di Haidar Abad. Virat menuding pasti ini gara-gara bibinya. Pasti bibinya yang melarang. Eh, rupanya bibi Virat sudah meninggal 4 bulan yang lewat. Sekarang pamannya sangat berbeda. Dia tidak seceria yang dulu. Saat istrinya masih hidup, mereka selalu bertengkar setiap hari. Saat istrinya sudah tidak ada lagi, si paman baru merasakan betapa bernilainya sang istri, dan pamannya sekarang merasa sangat kehilangan. Memang sih, sebagian dari kita terkadang kehilangan dulu, baru sadar. Contoh lainnya dengan orang tua kita, mungkin yang sering ngelawan ke orang tuanya nih. Nanti, kalau mereka sudah tidak ada lagi, baru kalian merasakannya. Lanjut. Saat Virat mengatakan kehidupan Solo jauh lebih baik, dulu si paman sangat mendukung, dan sekarang dia membuktikan bahwa semua itu tidak benar. Terkadang untuk menyeka air mata kita, kedua tangan ini tampaknya masih tidak cukup. Percayalah ungkap pamannya. Virat langsung komplain ke ibunya, kenapa dia tidak dikabari saat bibinya meninggal. Kau ditelepon gak diangkat-angkat, sekarang bilang gak diberitahu, kata ibunya. Sadar bahwa ada yang salah dengan cara pandangnya selama ini, Virat perlahan menyingkirkan egonya. Dia kembali menghubungi teman-temannya, lalu mengajak mereka nongkrong, dan mereka pun menyambutnya dengan senang hati. Teman-teman Virat -teman tampak bahagia dengan kehidupan mereka sekarang. Mereka sudah pada berkeluarga dan punya usaha sendiri. Virat merasa sedikit minder karena kehidupannya terasa membosankan, meskipun secara finansial dia mapan. Virat mengakui filosofinya selama ini memang terlihat keren jika dijadikan meme dan diposting di media sosial. Tapi di kehidupan nyata ternyata tidak sesimpel itu. Virat sadar bahwa faktor umur tak bisa dipungkiri. Ada kalanya kita berasumsi bahwa kita memiliki banyak waktu untuk menikmati hidup kita. Namun saat beranjak ke usia 30-an, rambut sudah mulai beruban, perut membuncit, muncul kerutan, dan teman-teman yang dulu sudah pada menghilang. Perlahan semua itu pun menjadi beban mental. Intinya cepat atau lambat rasa kesepian itu pasti akan menghampiri kita. Maka dari itu sekarang Virat mengubah cara pandangnya dan memutuskan untuk segera menikah. Mendengar hal tersebut, teman-teman Virat -teman sangat gembira. Mereka siap mencarikan calon buat Virat. Berhubung Sandep dan itu gagal mencarikan calon buat Virat, muncul ide di benak Murali Kenapa nggak dicodohin dengan Rasi? Lagian Rasi dulu kan ngebet banget dengan Virat. Mungkin sekarang dia juga belum menikah. Awalnya Virat menolak karena dia pernah menyakiti perasaan Rasi. Kata Murali nggak usah gengsi-gengsi ente mau punya bini apa enggak. Berhubung mereka tidak ada yang punya nomor Rasi, mereka mencarinya di Facebook. Dan pas banget, terlihat status Rasi masih single. Singkat waktu tibalah mereka di rumah Rasi. Tadinya Virat agak ragu, Akhirnya dia menjadi percaya diri karena pembantu dan orang tua Rasi menyambutnya dengan baik. Kata orang tua Rasi, dulu Rasi sering bercerita tentang Virat. Karena Rasi sedang tidak di rumah, mereka pun berbicara lewat video call. Dan tampaknya Rasi tidak ada dendam sedikit pun dengan Virat. Tapi sayang, semua harapan Virat menjadi sirna karena Rasi ternyata sudah menikah dan bocah ini rupanya anak Rasi. Dan semua rencana mereka pun menjadi berantakan. Ya. Ah. Singkat cerita, Govinda sudah mendapatkan calon istri. Lalu dia memaksa Virat ikut ke acara pernikahannya. Karena Govinda ngeyel, akhirnya Virat mengiyakannya. Sesampainya di luar, Virat bertanya, kok perginya naik bis? Kata Govinda, rumah calonnya ini lumayan jauh, yang berada di daerah Visak Patam Virat langsung putar balik karena daerah tersebut distrik kampung halaman Virat. Namun Govinda tetap maksa. Dia sampai nyumpahin Virat tidak akan pernah mendapatkan istri kalau Virat tidak mau ikut ke acara tersebut. Dan akhirnya Virat terpaksa ikut. Di sana Virat sempat bertukar nomor handphone dengan tamu lain yang kebetulan sedang mencari calon suami untuk anaknya. Dan tak lama kemudian mempelai wanitanya pun keluar. Niatnya Govinda ingin manas-manasin Virat. Tapi lagi-lagi Govinda ketiban sial. Tiba-tiba wanita itu membatalkan pernikahan tersebut dengan alasan tidak mencintai Govinda karena dia sudah mencintai pria lain dan pria itu juga ada di sana. Dia hanya mau menikah dengan pria pilihannya tersebut. Eh, pas ditunjuk ternyata si Virat. Virat pun bingung, kenal juga enggak sama nih cewek. Tapi ya udah sikat ajalah karena rezeki enggak boleh ditolak. Virat sangat senang, dia langsung cerita ke temannya. Sementara itu Govinda sangat emosi. Dia menuduh Virat menyabotase calon istrinya. Yang maksa datang ke sini kan elu, salah elu dong, ungkap Virat. Orang tua wanita itu merasa sangat malu. Memang awalnya dia terguncang. Namun sudah mengikhlaskan semuanya yang penting putrinya bisa bahagia karena sudah mempunyai pilihannya sendiri. Lalu bapak itu memastikan apakah Virat mau menikah dengan putrinya. Kata Firat, siap, nanti diatur lagi tanggal pernikahannya dengan orang tuanya. Oh iya, nama wanita ini Amruta. Firat pun bingung, kan Amruta tidak kenal dengan dia. Kenapa Amruta menunjuknya semalam? Amruta mengatakan dia sangat mengenal Firat, bahkan sampai dijadikan panutan. Jadi, gini ceritanya. Amruta yang saat itu baru beranjak dewasa memandang cinta sangat luar biasa. Pokoknya sosuit banget lah. Tapi dia mulai ragu saat melihat kakaknya ingin bunuh diri karena patah hati. Ditambah saat melihat gurunya di sekolah yang biasanya ceria namun sebulan setelah menikah terlihat lebih banyak menangis. Dalam keraguannya tersebut, Amruta yang saat itu baru kuliah melihat Firat yang sedang berpidato berapi-api. Bahwa cinta itu hanya omong kosong, tidak seindah yang dibayangkan. Dan cinta itu hanya ilusi. Amruta pun senang karena keraguannya selama ini bisa terjawabkan oleh filosofi-filosofi yang Firat sampaikan. Sejak saat itu dia mulai mengikuti Virat. Dan sekarang Amruta merasa beruntung karena dia percaya Tuhan sengaja mengirimkan Virat ke sana agar acara pernikahan itu batal. Amruta mengaku hanya menjadikan Virat umpan agar dia tidak jadi menikah. Dan akhirnya Virat ngelus dada. Karena rumah orang tuanya tak jauh dari tempat acara tersebut, Virat menyempatkan diri untuk pulang. Ibunya langsung kaget. Ada badai kah kok tiba-tiba aja anaknya pulang? Ayahnya juga kaget, lalu menyuruh Ibu Virat cepat-cepat mengangkat jemuran. Kemudian Virat curhat ke pamannya, dan pamannya terlihat senang akhirnya Virat mau berubah. Tak lama kemudian Amruta mengajak Virat ikut ke acara kegiatan sosial yang dibuat kampusnya besok. Oh iya, Amruta ini sekarang menjadi asisten dosen di kampus tempat Virat kuliah dulu. Amruta mengajak Virat membagi-bagikan jaring kenalayan Dan tiba-tiba datang tukang rusuh, namanya Ravan. Melihat gaya Ravan yang cukup songong, Virat mengajaknya main culik-culikan Dewi Sita. Kalau Ravan bisa melewati garis itu dan menculik Dewinya, semua jaring itu buat mereka. <tuh> Dan akhirnya Virat berhasil mengusir preman tersebut. Berhari-hari mereka lewati berdua, namun semuanya terasa hambar karena Amruta hanya menganggap Virat sebagai mentor. Sementara itu, Virat belum berani mengatakan yang sesungguhnya karena dia takut membuat Amruta kecewa. Lalu Amruta mengundang Virat datang ke kampusnya besok. Kata Amruta, dia ingin memberikan kejutan untuk Virat. Virat merasa senang, dia berpikiran kalau Amruta ingin menyatakan perasaannya. Namun kenyataannya tak si indah yang Virat bayangkan. Virat benar-benar dibuat terkejut karena melihat gambarnya dicetak dalam ukuran besar untuk menghormatinya sebagai pendiri komunitas kehidupan Solo jauh lebih baik. Dan tak cukup sampai di situ, ternyata di dalam juga sudah ramai yang menyambutnya. Virat tidak menyangka apa yang dia perjuangkan dulu ternyata masih bertahan sampai sekarang, bahkan pengikutnya sekarang semakin banyak. Kemudian Virat diminta untuk berpidato, tapi sekarang nyalinya sudah ciut. Virat sebenarnya ingin menyampaikan bahwa pandangannya sekarang sudah berubah, tapi nggak jadi karena pengikutnya terlalu fanatik. akhirnya Amruta yang berapi-api. Dia hafal semua isi buku 108 prinsip untuk menjalani hidup solo yang ditulis oleh Virat. Mereka bahkan menganggap buku itu sebagai kitab. Kemudian masuk panggilan dari orang tua Amruta yang menanyakan tentang rencana pernikahan. Dan Virat pun datang menemui orang tua Amruta. Virat yang tidak tega melihat orang tua Amruta berharap terlalu banyak menceritakan kebenarannya. Mulai dari Amruta yang sengaja menunjuk Virat untuk membatalkan pernikahan tersebut karena Amruta tidak percaya dengan konsep pernikahan. Dan yang lebih ironis lagi, karena Viratlah Amruta menjadi seperti itu. Tapi Virat jujur dia sangat ingin menikah dengan Amruta. Dia pun berjanji akan mengembalikan Amruta ke jalan yang benar. Bonce, Singkat cerita, Ibu Amruta masuk rumah sakit karena penyakit jantung. Melihat ayahnya yang khawatir, Amruta langsung marah-marah. Menurut Amruta, ayahnya terlalu lebay. Sekarang hati Amruta benar-benar membatu. Amruta juga bercerita ke Virat kalau dia ingin pergi ke Australia agar bisa jauh dari orang tuanya, yang membuat Virat menjadi galau. Dia tidak percaya dampak pemikirannya dulu sampai sejauh itu. Singkat waktu Virat mendapatkan kabar duka, pamannya meninggal bunuh diri karena tidak kuat lagi hidup kesepian. Virat pun kembali teringat nasihat-nasihat yang diberikan pamannya. Virat ketakutan dan merasa bodoh. Yang lebih menyakitkan buat Virat ialah dia bisa membuat banyak orang percaya bahwa cinta dan pernikahan itu hanya menyakitkan kita. Tapi untuk membuat seorang wanita yang dia sukai percaya kalau cinta dan pernikahan itu jauh lebih baik, Virat tidak mampu. Sekarang malah lebih parah, karena Amruta ingin pergi meninggalkan orang tuanya lantaran percaya dengan filosofi yang dulu Virat sampaikan. Kata ayah Firat, udah tinggal beritahu Amruta kalau pendapatnya sekarang telah berubah. Dulu Firat kuat ngajak orang mengikuti filosofinya karena dia percaya itu benar. Sekarang Firat tahu kalau itu salah. Maka dari itu Virat harus lebih kuat lagi untuk menyuarakannya. Ucapan ayahnya membuat Virat kembali bersemangat. Dia pun langsung mengajak Amruta ketemuan. Tapi Amrutanya nggak datang-datang. Rupanya Amruta diculik si Ravan. Ravan masih dendam, kemudian kembali mengajak Virat main culik-culikan Dewi Sita. dan ujung-ujungnya si Ravan kembali kalah. Saat Firat ingin bicara, tiba-tiba langsung dipotong Amruta. Rupanya tadi Amruta diceramahi ayahnya. Amruta ketahuan minjam uang ke bank untuk pergi ke Australia. Lalu si ayah melarangnya meminjam uang. Amruta tinggal sebutin saja berapa uang yang dia inginkan. Dan terserah mau ngapain. Karena ayahnya sudah pusing menghadapi Amruta yang keras kepala. Kemudian si ayah menyinggung Firat. malang banget nasib tuh bocah, deketin cewek yang gak ada niat buat menikah. Kata Amruta, mereka tidak ada hubungan apa-apa, Gak ada apa-apanya gimana. Sebanyak itu teman yang kau miliki, kenapa dia yang diajak sini? Dan kenapa dia rela menghabiskan waktu semalaman bersama kita di sini kalau dia tidak memiliki perasaan kepadamu? Nanti kalau dia sudah tidak ada, baru merasa kehilangan. Ungkap ayahnya. Akhirnya Amruta sadar sebenarnya ada chemistry di antara mereka. Sekarang Virat belagak gengsi. Dia ingin mengutip kembali isi buku sesat yang pernah dia tulis. Namun Amruta tidak menghiraukannya. Dia nggak peduli. Dan sekarang tinggal satu masalah lagi. Pengikut mereka juga harus disadarkan. Nah, ini dia ada awal film. Virat beberapa kali diserang dengan isi buku yang dia tulis. Virat mengatakan bahwa isi bukunya itu sampah semua pemikiran yang dulu dia percayai ternyata tidak sesederhana itu karena dia sudah mencobanya. Untuk menjawab semua keresahan mereka, Virat berjanji akan menulis buku tentang mengapa kita harus mencintai dan mengapa kita harus menikah. Di akhir film, Virat akhirnya menikah barengan dengan Govinda yang menikah dengan bos Virat. Kali ini Govinda nggak sial lagi karena dia sudah mandi kembang tujuh rupa. Dan film pun selesai. Oke okay guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.